ajang SEA Games beberapa waktu lalu. Dan inilah wasit Nusul Fadilah sudah menyiapkan stopwatch-nya. Nanyakan ababak dua kiper. Cetak stopwatch yang baik. Kami tentunya berharap kita bersama-sama menyaksikan, menonton, dan saya lebih dulu memperkenalkan diri saya. Tangan ulang, dan ada sedikit kurang komunikasi juga di belakang antara Bobby Satria dan Rafael Bonfim. Kita saksikan sebuah resiko memang memasukkan ya back tengah main belakang lainnya juga kurang memberikan impresi bagi Gomez de Oliveira ya, yaitu Honorio Onde. Dua pemain belakang, Hamka Hamzah. Si ini dia dalam tanggung ulang. Ya, oh tidak deflected ya, tapi memang tendangannya terkena efek tadi. Ikayame gagal diantisipasi dengan baik oleh Ricky Pambudi. Malah justru mengenai kakinya dan bola masuk ke dalam gawang atau tepatnya kolong kaki dari Ricky Pambudi. Ya selesai. Nyaman kita lihat anak-anak Arema dalam menjalani pertandingan, dan bukan tidak mungkin Minomir Seslia akan melakukan beberapa pergantian di babak yang ya, oh akhirnya wasit